Oke, welcome to our YouTube channel. Di YouTube channel Armando Studio dengan gue Nico. Dan hari ini kita kedatangan Ducati Panigale V4S. Ini beberapa bulan yang lalu sempat kita ganti warnanya menggunakan SPPF Removable Paint. Dan hari ini akan kita kembalikan ke originalnya. Artinya cat yang kita spray beberapa bulan lalu akan kita kelupas balik ke originalnya. Nah, hari ini kita mau membuktikan kalau SPPF ini removable. Artinya cat ini beneran bisa dikelupas. Karena mungkin banyak orang yang kaget gitu begitu ngelihat hasil SPPF, kok kayak bukan sesuatu yang bisa dikelupas ya? Kenapa bisa serapih ini ya? Bahkan sampai ke bagian-bagian yang dalam, bagian sela-sela sempit pun bisa. Yakin nih bisa dikelupas, jangan-jangan nanti mobil saya suatu hari rusak atau tidak bisa dikelupas. Nah, ini kita mau membuktikan kalau ini benar-benar removable dan ini benar-benar bisa dikelupas bahkan sampai ke bagian-bagian tersempit. Sebelum kita nonton cuplikan proses pengelupasannya, mengembalikan ke standar, ini gue mau ngasih lihat ke teman-teman parts bagian SPPF yang sudah dikelupas ya. Nah, ini warnanya adalah Marina Bay Blue. Dan ini tebal banget, teman-teman. Ini tebal banget. Ya. Ini warnanya Marina Bay Blue, nanti dikasih lihat di video waktu itu sebelum kita kelupas kayak gimana. Nah, ini nggak cuma warna Marina Bay Blue doang, tapi ada warna hitamnya juga dan ada lining merah. Ini semua dikerjakan below the clear coat. Artinya semuanya ini ada di bawah pernis yang bikin dia kalau dipegang ada rasanya sama sekali. Jadi kita bisa sekreatif itu, kita bisa apa ya, limitless untuk kreativitasnya. Kita mau bisa bikin desain segimanapun karena semuanya bisa tidak terbatas dengan gambarnya harus gimana atau harus ada template stikernya bla bla, no. Jadi ini semua desain, bahkan kita bikin sendiri. Desain kita bikin sendiri, warna kita pilih sendiri. Dan tulisan-tulisan pun seperti ini. Ini kan sebenarnya tulisan Ducati ya nih. Ini bahkan kita spray nih tulisan Ducatinya. Jadi kalau dipegang ada rasanya, ini bukan stiker. Walaupun ada juga nih yang stiker. Contohnya di tulisan Ducati ini stiker, tapi kita overlay lagi dengan pernis. Jadi ini nggak terlalu tebel. Ya, contoh tulisan ini nih Day Night Crew juga. Ini stiker, tapi below the clear coat. Ya, ini semua dibikin stiker dan di furnish di atasnya. Jadi ini kalau dipegang juga nggak terlalu berasa. Untuk tulisan yang dibikin dengan airbrush, ini nggak ada rasanya sama sekali. Bahkan lining merah ini nggak ada rasanya sama sekali. Dan ini rapi banget, lurus banget, ya. Dan nggak ada grepesan-grepesan. Jadi ini benar-benar looks OEM, looks manufacture. Dan ini yang kita incer. Tiap kali kita punya project-project SPPF, kita pengen ini terlihat seperti pabrikan. Kita pengennya kalau orang lihat project-project dari Armando Studio, pengennya, loh, ini bukan asli toh, gitu. Kita pengennya orang terkagum-kagum, ya. Nah, ini juga lihat nggak, ini ada bagian yang bening, ya. Di bagian ini, ini ada SPPF, ada base coat warna biru, dan ada clear coat. Di bagian yang ini cuman ada SPPF saja dan clear coat, artinya tidak ada base warnanya, makanya bening. Tapi ini SPPF, makanya bisa dikelupas. Kenapa ini di bagian ini kita beningin? Karena kita mau expose karbon. Kebetulan di parts, di design yang kita bikin ada expose karbon, jadi karbonnya kelihatan gitu. Kita campur dengan si biru dan si lining merah ini, ya. Nah, inilah si SPPF itu sendiri. Ini udah kita copot dari bagian yang ini nih. Dari bagian yang mana ya? Ah, yang ini. Ya, ini yang udah kita copot SPPF, udah nggak ada. Inilah SPPF-nya, ya. Ini si membran yang bisa menerima cat baru dan yang bisa menempel di cat asli. Ini yang bikin cat aslinya, cat yang di atasnya ini bisa dikelupas. Inilah dia si SPPF ini. Nah, ini membran bentuknya seperti rubber. Hebatnya dia emang bisa menerima cat baru dan bisa nempel di atas cat ori. Nah, ini kita coba tir ya, kita coba robek ya. Sekuat apa sih SPPF tuh? Gila ya, ini gue takut snap nih. Takut tiba-tiba dia ngejepret nih, kayak karet. Susah banget, ya sekuat ini dia. Kuat banget nih. Ini pakai tenaga nih, bukan yang enggak nih. Ya, sekuat itulah SPPF. Ya. Dan ini tebelnya bukan main. Ya, ini kalau ini dicek dengan PTG, dengan paint thickness gauge, ini mungkin bisa 300 lebih, 400 mikron mungkin. Biasanya rata-rata sih kalau kita cek itu bisa 300-400 mikron dari si SPPF sampai ke clear coat yang paling atas. Nah,
Ini dia untuk SPPF. So, project kali ini kita akan mengembalikan semuanya ke originalnya, karena kita mau kelupas semuanya balik ke original, karena motor ini akan segera dijual, akan di-upgrade ke Pandigal 2025. Jadi mau dikembalikan original supaya lebih gampang jualnya. Ya, ini salah satu kelebihannya. Jadi dia bisa protection sekaligus tidak merusak originalnya. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti warna mobil, ganti warna motor, enggak perlu takut karena ini bisa dikembalikan ke originalnya. Oke. Itu aja. Kita nonton gimana proses pengelupasan SPPF di Pandigal Chevrolet.